Wahai wabarakatuh, bagaimana Mbak? Miss Yuli, gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Bagaimana? Saya penggemar Anda, Waduh, subscriber baru. matur suwun sangat. Apa yang bisa dibantu Mbak? Saya mau nanya nih, apa itu? Saya kan di sini kerja 7 tahun. Yes. Rencana saya itu mau apa itu mau ngebrik gitu loh. Kenapa? Alasannya itu mau apa mau nikah gitu loh. Oh, cuti nggak bisa ya? Harus ngebrik ya? Ya calon itu sih nggak mau gitu, maunya kalau sudah pulang nggak usah kembali gitu kan. Tapi saya mikir kan kebanyakan anak ya kayak gitu sih awal-awal ceritanya, tapi kan apa itu lama kelamaan juga tetap aja balik ke sini gitu loh. Terus, apa yang bisa saya bantu? Saya pertanyakan apakah alasan saya itu nanti mempengaruhi ya suatu saat kalau saya mau ke sini lagi? Oh no, tidak, karena sampean benar-benar pulang. Tidak ada kriminal, Iya. tidak ada cacat rekod gitu. Umur Nggak ada. umur berapa tuh ini? Saya umur 38 sih aslinya, tapi dalam paspor itu apa itu dituakan gitu juga, nanti suatu saat kalau ke sini juga masalah sih. Kalau sesuai paspor berapa? Itu 38. Kalau sesuai paspor mungkin kisaran berapa ya? 46. Kelahiran tahun 78 itu. Oh iya, 46. Oke, nggak apa-apa. 46. Berarti di Hong Kong udah berapa lama? Ini nikah yang kedua berarti. Saya di sini satu majikan. Berarti ini Satu majikan. nikah yang kedua. Iya, benar. Nikah kedua. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Namanya juga pulang, berarti kan calon suaminya kan tanggung jawab. Pengen Iya, nikah. kalau selain selain itu mikirnya gini loh, Miss. Gimana? Kan saya itu sama anak saya kan nggak jadi satu. Dulu waktu ke sini itu pertama kali ke sini itu kan karena saya nggak pernah ketemu anak saya. Terus mantan suami saya itu kalau datang itu anak saya itu nggak dipertemukan dengan saya. Ditinggal di keluarganya sana. Jadinya saya itu kayak gimana ya? Hampa. Sakit. Iya, sakit hati banget. Jadinya saya ke sini itu menghindar. Lah ngapain ketemu sama saya terus anak saya nggak boleh ketemu sama saya kan gimana itu artinya gitu. Oh yang Terus pelariannya ke sini gitu. Tapi majikan baik. Nah, alhamdulillah majikan baik banget kalau dipikir itu sebenarnya sangat Eman. gimana ya sangat eman banget loh Miss, tapi kalau nggak ditinggal nanti suatu saat juga tetap aja masih eman. Enggak apa-apa. Waktu waktu tanda tangan kontrak keempat kemarin kan saya nanya, anu kalau saya renew saya dapat long service enggak, saya bilang gitu. Oh tak kasih katanya kan gitu. Terus tak tanya, terus aku bilang gini, nanti kalau saya tanda tangan keempat ini saya nggak harus 2 tahun gimana, apa kamu mau, saya bilang kan gitu. Iya nggak apa-apa gitu. Nah, emang rencana saya kalau nggak dapat long service saya cuma nambah 6 bulan, tapi karena dia mau ngasih saya nambah 1 tahun gitu loh Miss. Oke, nggak apa-apa. Berarti majikan kan sudah ada tanda-tanda kalau sampean bakal rencana nggak sampai finish gitu kan? Iya, dia sudah paham. Dan saking baiknya itu loh, Miss. Saya kan dari awal kerja di sini itu kan gaji 5.000 ya. Pas hitungan long service itu kemarin itu dikasih 5.000 kali 7. Jadinya saya dapat berapa itu? Kurang lebih 23 kalau nggak salah. Pokoknya totalnya sama uang libur itu ada 25.700 itu. Oh, rezeki gue sampean berarti. Iya, alhamdulillah banget. Saya itu bersyukurnya di situ. Terus saya mikirnya kalau seandainya saya kerja 8 tahun, mungkin saya juga segitu long service saya atau lebih, tapi juga memang di situ gimana sih rasa bersyukurnya gitu loh, Miss. Oke. Ya nggak apa-apa, ambil jalan yang terbaik buat sampean. Majikan baik, calon suami juga Iya. mudah-mudahan baik, kayak gitu kan? Amin. Kalau Amin, amin, iya. Ya buat antisipasi gitu, Miss. Kan kebanyakan anak-anak itu kalau pulang katanya nggak boleh ke sini, terus berapa tahun di Indo, terus balik lagi ke sini gitu. Aku kan nggak mau gitu loh.
Iya, wes pokoknya sampean sampean jalani dulu. Yang penting sampean komunikasi yang baik sama majikan lo. Bilang aja kalau aku ini udah ketemu calon suami, nyuruh aku pulang, terus nikah. Nah, pengennya nggak balik, tapi nggak tahu ke depannya nanti. Kalau memang saya ingin balik lagi, bisa nggak aku kontak untuk balik lagi kerja sama kamu gitu loh? Kan bisa. Tapi dia ngambil PL sih, Miss. Oh, sudah ngambil PL. Iya, majikan saya keluarganya semua PL, yang ini cuma aku loh. Oh gitu. Berarti Miss, majikan. itu emangnya ada perjanjian kalau PL yang sudah finish itu 7.000 apa gajinya? Enggak ada. Itu kan hanya kesepakatan. Kesepakatan. Nggak Iya. tahu, dari agen saya itu kok tulisannya kan saya dikasih tahu, ditanya ini Cece gimana katanya. Ya baik sih, saya bilang gitu, kok suratnya itu keterangannya itu finish 7.000 kalau dari non standar gitu loh, Miss. Oh, gajinya toh. Maksudnya sudah tertulis gitu loh. Yang tertulis siapa yang nulis? Ya dari kantornya sih tuh kayak brosurnya itu saya lihat kayak gitu. Agennya. Oh, berarti kan ya agennya kan merekomendasi untuk ngasih gaji PJT, untuk ngaji gaji PRTA-nya untuk yang sudah pengalaman 7.000, yang fresh yang belum pengalaman standar gitu loh. Tapi kalau untuk pemerintah Hong Kong kan tetap fresh ataupun yang Iya, sudah pengalaman 47 gitu. Iya, maksud saya dia sudah mematok harga gitu ya. Itu tergantung agennya, Mbak, berarti. Setiap agent kan Tergantung agent. setiap agent kan beda-beda gitu. Saya kan dari situnya juga berat banget ninggalin, tapi tahu wah gajinya lebih besar dari aku, saya bilang gitu. Udahlah, saya bilang gitu. Buat apa itu, buat ngelepasin gitu biar nggak terlalu nyesel gitu loh, Miss, dapat majikan baik gitu. Berarti pembantu yang satunya 7.000 gajinya. Enggak, dia majikanku pinter, dia ngambilnya nggak mau yang sudah masih non. Oh, yang fresh. Oh, berarti Lah, standar. Miss, itu saya tetap ngambil notice enggak, Miss? Yo ngambil nombak sebagai syarat kalau sampean ngasih tahu majikan supaya nggak denda, walaupun baik majikan kayak gitu kan. Yang penting kan syaratnya kan harus sampean ngasih notice gitu. Ngasih tahu. Tetap harus ya. Iya, ngasih tahu. Notice itu kan sebagai pemberitahuan aja ke majikan bahwa untuk hari terakhir kerja saya bulan depan kayak gitu. Jadi tidak keluar mendadak kayak gitu. Jadi kalau ada hitam di atas putih itu kan kita enak kayak gitu loh. Oh gitu, itu harus dikirim ke imigrasi juga ya, Miss? Yang penting kalau majikan sudah oke, tanda tangan, nggak harus dikirim ke imigrasi. Biar nanti majikan yang ngirim atau agen. Kayak gitu. Biasanya Oh kalau gitu. biasanya kalau harus dikirim ke imigrasi itu biasanya yang mbaknya mau notice tapi majikannya bulet kayak gitu loh. Oh gitu, Terus mbaknya tapi ngebet kepengen pulang paham. gitu. Berarti tetap saya kasih notice gitu ya, cuman kasih masukan sama agent gitu aja ya. Iya, yang penting kan terus ke depannya waktu terakhir kerja nanti tolong beliin tiket kayak gitu kan. Kan udah jelas nanti sampean akan dibeliin Iya. tiket kayak gitu bla bla bla. Berarti kan sampean keluarnya sudah nggak ada ribet dan ribut sama majikan kayak gitu. Iya, dia sudah sepakat sih. Ini kan pulangnya nunggu dia datang dulu gitu. Soalnya majikanku juga lagi hamil sih, Miss. Oh, gitu. Oke. Lagi hamil terus saya izin itu. Emang niatnya dari pertama apa itu renew itu saya sudah bilang nggak harus 2 tahun gitu loh. Terus ini ketemu jodohnya di mana? Di online atau sebelumnya sudah ditimbang-timbang bibit bobotnya? Alhamdulillah, Miss, insya Allah kalau Pokoknya hati-hati loh ya, sangat-sangat harus enggak, hati-hati. iya paham, Miss, paham. Saya itu kan kalau dilihat dari bibit bobotnya saya enggak akan apa itu enggak bakalan saya ninggalin kerjaan ini kalau seandainya dia cuman duduk, makan, tidur itu saya enggak akan ninggalin kerjaan ini gitu loh. Dia itu orangnya kalau lagi kerja itu sibuk banget, nggak bisa dihubungin kalau siang gitu. Kalau pas nggak kerja ya bisa sih. Gitu. Tapi sebelumnya sudah pernah ketemu?
Kalau Belum. ketemu anak apa itu bertemu tatap muka belum, cuman lewat HP sih, tapi tetangga desa. Oh, tetangga desa. Oke, ya Iya. mudah-mudahan sampean tidak kena tipu, terus benar-benar sesuai harapan, Amin. kayak gitu kan. Amin. Iya, Miss. Pokoknya doa yang Saya terbaik juga buat takutnya sampean. gitu. Iya, amin. Amin. Terima kasih, Miss. Terus itu apa, Miss? Saya itu sebenarnya sebelum ke sini itu ada prinsip gini loh, Miss. Gimana? Pokoknya saya apa itu cukup nggak cukup 6 tahun saya harus pulang gitu loh. Tapi di sini kok sudah apa hampir 7 tahun ini kok rasanya kayak gimana ya sudah nggak butuh apa-apa gitu. Melebihi target. Berarti apa yang sampean ucapkan itu akan terjadi dalam kehidupan sampean. Makanya harus hati-hati kalau Iya. ngomong. Ngomongnya yang baik-baik aja. Pokoknya gitu. Iya, saya yang saya sesali itu sih, tapi ya kalau lihat teman-teman yang apa itu kayaknya sudah cukup gitu masih aja kerja di sini gitu kayak takutnya itu gimana sih Miss? Yang sudah-sudah saya lihat itu dulu waktu kepingin apa itu banyak orang yang pingin nikahin dia nggak mau, terus sekarang dia sudah umur mau nikah belum belum juga nikah gitu. Soalnya ninggal dolar Hong Kong itu apet loh Mbak. Banyak pertimbangan Iya bener, kalau oh nggak Miss, tapi apa. yang jadi pertanyaan saya itu kenapa sih saya itu kok iri sama orang yang di Indo, biarpun nggak kerja di luar negeri, dia itu bisa gitu loh, bisa hidup gitu loh. Kok saya ngapain sih repot-repot kerja di sini, terus masa saya nggak bisa seperti mereka gitu loh, Miss. Karena Aneh saya itu. yang di Indo kan nerimo ing pandum toh Mbak. Nah iya, saya itu kenapa irinya di situ sih? Kena pengaruh Jin Hong Kong sampean. Kena pengaruh Jin Hong Kong, seharusnya kan nggak mau pulang loh, Miss. Ya karena kan sampean sudah berucap cukup enam cukup nggak cukup 6 tahun pulang. Tapi saya kenapa punya pikiran selalu melihat yang di Indo, itu aja dia bisa gitu loh, bisa bertahan gitu loh. Kenapa saya nggak bisa gitu loh? Ya, pokoknya harus bisa memanage keuangan. Gitu. Kalau bisa memanage kalau bisa memanage keuangan, dihitung penghasilan kita berapa, jadi pengeluaran kita seberapa, kayak gitu. Kalau kita Iya, hidupnya Miss. di Indonesia, terus pengeluaran tetap seperti di Hong Kong, ya selesai. Bakal nggak bisa balik lagi. Ya bakal balik lagi ke Hong Kong gitu. Iya, sebenarnya sih kalau dibilang cukup sih lebih apa itu kurang, nggak ada 1% loh Miss. Saya itu bikin rumah cuman apa itu cuman berdiri bata sama atapnya, terus kamar mandi dapur juga belum ada. Cuman hasil kerja saya di sini itu kemarin tuh buat beli sawah terus kebun gitu, alhamdulillah. Terus yang apa itu yang mau pulang ini yang buat tabungan itu kemarin kok bibik saya nawarin itu rumah nenek suruh beli lagi. Nah itu nanti saya juga kalau sampai kebeli nanti juga nggak punya tabungan lagi gitu. Ya, tapi kan sampean malah punya investasi. Bisa beli sawah, bisa beli Iya. kebun, bisa beli rumah. Itu malah top markotop, Mbak. Nanti kan bisa disewakan tahunan. Kayak gitu, terus buat makan dari suami, kayak gitu. Wes ayem-ayem peso. Pokoknya banyak bersyukur nerima yang pandum, wes pokoknya rezeki pasti lancar. Dapat anak lagi, wes sampean sempurna nanti hidupnya. Amin, 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 ya Allah, amin, amin. Gitu. Iya itu sih kalau lihat teman-teman sih rumah belum ada 1% ya sih, cuman wujud bata berdiri terus ditutup atap itu aja loh, Miss. Malah penak minggu sampean harus banyak ibaratnya lebih menghargai suami bekerja sampai jadi istri yang ibu rumah tangga good wife and become good mothers kayak gitu kan menata dari nol kayak Miss gitu Kenderai, Miss nanti takutnya ya belinya. loh saya kan selalu mendoakan yang terbaik supaya sampean bisa bahagia nggak soro-soro Ya kan amin, karena kan amin, iya. Kalau kalau apa kalau konsul sih gini Miss, kamu kalau di situ nerusin rumahmu sampai jadi, terus aku ke situ nikah kamu enak no, aku cuman makan tidur. Dia ngomongnya gitu loh juga loh Miss. Lah iya bikin suami malas kayak gitu.
kalau tahu ibaratnya yang penting wis ngadeg, ora enggak kepanasan, enggak kehujanan, tinggal memperbaiki renovasi istilahnya kan finishing kayak gitu kan. Nah, itu kan nanti bisa Iya. berdua kan enak kayak gitu. Jadi suami enggak merasa mlebu wong tok, nggawa manuk tok kayak gitu. Jadi kan Iya, Miss. oh. Dia juga ngomongnya sungkan gitu loh, Miss. Kalau rumah kamu perbaiki semua, sudah jadi semua, terus saya tinggal masuk gitu, ngomongnya kayak gitu. Soalnya dia itu nggak mau gitu loh. Berarti kan ini lelaki yang bertanggung jawab dan sampean menemukan orang yang tepat kayak gitu. Mudah-mudahan pokoknya sampean harus smart lah, smart menjadi smart woman, smart Amin. smart kayak gitu Amin, ya. iya. Jangan jangan Iya. terlalu bucin. Jadi sampean harus harus smart kayak gitu. Iya, iya lah, Miss. Makanya saya juga ingat umur saya. Masa sih? Lah iya. Terus apa? Mas. Kalau tambah berapa tahun lagi, terus usia kamu berapa? Kamu punya anak umur berapa? Terus, banyak sih pertimbangannya, Miss. Lah dia apa Duda apa Joko? Dia Namanya. masih itu sih perjaka sih, Miss. Tapi Oh. apa itu seumuran? Oh, berarti Joko mateng mengejar karir dulu. Ya, begitulah ya. Alhamdulillah dia sih punya, selain dia punya apa itu, punya keterampilan, dia juga punya itu loh, Miss. Apa sewa kayak itu loh, Miss. Apa sound system kayak gitu loh. Oh, di mana tuh sampean rumahnya Indonesianya? Saya Kediri, Miss. Kediri di. Nah, saya Kediri. Kediri gitu loh. Kidul keras. Iya. Oh, tak ketemuan nanti ya. Tak Lah, sampean di Kediri mana, Miss? sampean tak temui nanti. Baik. Nah, beneran, Miss, sampean Kediri mana? Tak lihat nanti sampean bahagia apa menderita di sana, di keras sana. Ah, saya nanti yang apa ngubungin Miss toh, gimana kabarnya nanti kalau sampai ada-ada, kalau ke sini lagi saya tanya Miss gimana ini enaknya ngapain gitu. ke Tapi sini insya Allah lagi jangan sampai. nggak usah ke sini lagi udah santai damai di rumah aja tenang sama suami Iya. punya anak keturunan Iya. dua gitu Insya wes Allah. bahagia Amin. Ya Allah, Miss, itu cita-cita saya, Miss. Ya Allah, semoga makanya dikabulkan, Miss. wes pokoknya tenangkan hati sampean supaya apa Iya. yang sampean inginkan dengan pasangan itu terwujud semuanya gitu ya. Gak usah Iya, kemerengseng. amin. Amin. Kemerengseng. Enggak, Miss. Enggak kemerangsang. Orang niatnya sudah kayak gitu. Nah, iya. Nanti Lagian kemang. kan juga mau apa itu mau menjaga bapak saya. Nah, itu kan tugas yang mulia kayak gitu. Nanti saya main ke rumah Iya. sampean. Mangan jangan lombok sama jangan tahu pedes enak lah Amin, nanti tinggal apa nandur terong di sawah gitu loh, Miss. lauknya kerupuk Kalau berhayal sih emang enak-enak aja sih. ya harus dong afirmasi itu yang baik-baik ngapain udah hidup Iya. menderita kok afirmasinya tambah menderita wah kapan nikmatnya Iya, hidup benar. Benar, wis Miss. pokoknya harapan kalau memang harapannya Iya. meleset ya berarti kan istilahnya kan ngunduh karma kayak gitu. Iya, benar. Pokoknya Ya. mintanya yang enak-enak, yang baik-baik kayak gitu toh. Tinggal Tuhan yang ngasihnya Iya. seperti apa. Iya, Gitu. berusaha sih, Miss. Bisa nggak bisa coba dijalanin gitu. Harus bisa, bisa, bisa sampai orangnya. Bisa sebelum orang Insya Allah karena bisa. sampean orangnya nggak gerusa-gerusu kayak gitu cuma ibaratnya sampean sebelum mengiyakan untuk menikah itu harus dilihat dulu bibit bobotnya karena kan itu adalah pasangan calon pasangan toh kayak gitu loh jangan sampai Iya, benar, Miss. mau menikah ngeluarin duit nanti mau cerai aja juga ngeluarin duit belum lagi ribetnya belum lagi aibnya kayak gitu loh jadi makanya sebelum Iya, memutuskan benar. untuk menikah itu di timbang-timbang bibit bobotnya. Jangan hawa dan nafsunya aja yang diutamakan gitu. Iya. Semangat pokoknya saya selalu mendukung sampean. Amin, terima kasih, Miss. Saya Komunikasi. juga tetap mendukung sampai sampean
Moga-moga YouTube-nya semakin sukses. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga doanya dikabulkan dari janda yang terdolimi. Waduh. Oh, janda ini yang mah enggak ter... Sebenarnya enggak terdolimi loh, Miss. Sumatera, yo, gimana sih nasib, Miss? Oh iya, janda yang baik berarti. Janda yang baik hati. Nggak, dan nggak akan terlalu segera. Terdolimi sih, cuman pisah sama anak aja gitu. Oh, tapi sama hubungan sama mantan suami baik? Nggak baik sih. Oh, ya gimana kalau sekali dia telepon itu selalunya terus telepon, akunya jadi gerisin, langsung tak blokir. Loh, kenapa kok bercerai kok kalau masih hubungan? Iya, itu sih, Miss. Itu apa ceritanya dari awal ya kayak gitu sih. Keluarganya dia itu banyak. Terus saya itu pinginnya itu misah rumah gitu. Yang namanya suami istri kan pinginnya rumah tangga sendiri gitu. Tapi dianya masih berat sama keluarganya gitu. Oh, masih anak emak. Iya. Nah, terus setelah saya mengajukan perceraian, dia itu langsung terbuka hatinya, langsung mau kerja sendiri. Tapi sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur, sudah ketok apa sudah palu. Ketok palu, ya udah. Selama sudah ketok palu itu loh, Miss, heran saya itu ya, itu mantan suami saya tetap aja datang ke rumah, cuman anak saya itu nggak dipertemukan sama saya. Berarti dia tuh inginnya balen sama sampean, Mbak. Lah, tapi saya nggak dipertemukan sama anak saya, nggak boleh anak saya itu dibawa ke rumah orang tua saya itu nggak boleh loh, Miss. Buat senjata untuk biar sampean bisa terkewer-kewer lagi sama dia. Mungkin pikirannya kayak gitu, terus makanya saya kan lama-kelamaan grisian tuh, Miss. Terus saya nekat sama bapak saya, kamu kalau nggak pergi dari rumah sini, ibaratnya kalau kamu nggak kerja ke luar negeri atau nikah lagi, itu mantan suami kamu tetap aja begitu, katanya. Ya sudah, terpaksa saya proses ke luar negeri ini, ke Hong Kong. Sebenarnya kalau anak saya sama saya sih nggak bakalan sih, Miss, ke luar negeri juga. Berarti non eksaman ke Hong Kong? Saya ke Hong Kong non, tapi dulu pernah kerja di Saudi sih. Oh, ex Saudi mah the best. Wah, kerja di sini nggak ada seujung kuku, Miss. Betul, Saudi ex Saudi. Bener, nggak ada seujung kuku. Jangan ditanya kalau ex Saudi mah majikan pasti jatuh cintanya terkewer-kewer. Tapi belum tentu loh, Miss. Saya itu kebiasaan di Saudi itu nggak pernah tatap muka majikan. Jadinya di sini itu majikanku itu kalau ngomong itu jarang tak pandang gitu. Apa kalau orang sini kan kalau bertatap kalau ngobrol kalau nggak bertatap muka kan dikiranya kita nggak menghargai kan, Miss. Tapi majikan saya paham gitu loh. Oh, untungnya saling memahami ya. Iya, majikan saya itu orangnya gimana ya, fair banget gitu, nggak mau tahu urusan pembantu, nggak mau tahu urusan cicinya gitu. Jadi nggak seneng, nggak kepo lah, nggak kepo. Iya, benar-benar banget. Ada berita apa-apa di luar dia itu nggak pernah mau tahu. Kalau ada masalah, Miss. Kalau saya kayak mecahin gelas, mecahin piring, kalau saya sampai ngomong sama dia laporan, dia tambah nggak seneng mukanya. Mending kalau ada barang yang hilang atau barang sudah rusak itu mending diem, Miss. Dia itu tipe orang kalau sudah nggak ada ya udah beli lagi gitu. Berarti majikan. Terus kalau kalau ada masalah sama anaknya atau sama siapa aja kak yang membuat dia marah itu paling dia nggak suka. Ya jadinya pokoknya dia itu nggak mau dibikin marah. Masalah-masalah sih enggak masalah yang sepele gitu aja dia itu. Ya wis. Pokoknya sampean wis ngerti ibaratnya karakter majikan bisa adaptasi, majikan juga enggak mau ribet dengan sampean yang masih baru. Iya. Juga bisa adaptasi, nerimo sampean. Jadi kan lancar kerja. Sama-sama iya, menikmati. Itu wes semangat. Jadi rencananya kapan ini mau putus kontrak pulang Indonesianya?
itu nunggu pengganti yang baru. Katanya sih bulan apa itu, September kalau nggak salah, Miss. September. Oh, berarti majikan sudah cari. Iya, sudah cari. Waktu Oh. saya bilang saya mau pulang loh, saya bilang gitu, terus dia langsung cari. Oh, gitu. Oke. Okay. Berarti ya kalau gitu ya intinya kan majikan nerimo ya biasanya sih kalau seperti itu nggak usah pakai notis juga nggak apa-apa. Karena kan majikan nerima sampean untuk tidak finish kan pulang kayak gitu. Ya itu nanti kalau ini enggak cuman kira-kira aja, Miss. Kalau masuk PT itu apa itu keterangannya apa itu finish atau ngebreak kalau enggak pakai notice? Keterangannya pulang Indonesia no? Maksudnya Ngebrik, kalau tetap ditanya ngebrik, gitu tetap ngebrik. tetap ngebreak. Enggak apa-apa, Berarti kalau enggak. kita maksudnya kalau kita finish itu berarti ada keterangan di imigrasi. Kalau finish kan memang harus finish kontrak beneran. Enggak ada masalah tuh sama rekodnya enggak buruk gitu. Karena pulang nikah itu enggak apa-apa. Kita warga Iya. Indonesia terus ketemu pasangan calonnya orang Indonesia kan memang harus pulang kayak gitu enggak apa-apa. Tidak ada jadi cacat rekod. Ngapain Iya, saya pusing? itu juga berkaca dari teman-teman yang sampai uangnya ratusan juta hilang gitu loh, Miss. Itu Makanya. kan bukan bukan mengeluh karena uangnya yang hilang, mengeluh sudah berapa banyak waktu yang dihabiskan gitu loh, Miss, buat cari uang terus uangnya hilang gitu loh. Betul. Yang saya sesali kok ikut tuh, Miss. Makanya kan saya bilang sampean sebelum memutuskan untuk menikah itu harus dilihat dulu bibit bobotnya kayak gitu. Kalau bibit bobotnya sampean ibaratnya sudah tahu calon suami ibaratnya wis sampean wis ngerteni kayak gitu. Ya di iya nih kayak gitu. Manusia kan butuh calon teman hidup toh, Mbak? Iya, yeah, Miss. Oh, hidup sendiri aja ya kan ya. Makanya harus benar-benar bisa untuk memilih dan memilah calon pasangan itu karena posisi kita itu di luar negeri dan luar negeri itu biasanya menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya meminta uangnya aja dengan iming-iming cinta kayak gitu loh. Gitu makanya saya nanti kalau pulang nyari sampean ke keras. Lihat sampean apakah sampean bahagia atau menderita gitu. Kalau menderita tak bawa Miss, lagi ke Hong Kong. yang bener Miss, jangan-jangan sampai ini tetangga saya ya. Jangan-jangan jangan terong katanya sampean. Mana Miss, rumahnya sama Pasar Keras mananya Miss? Hah? Sama Ngalor. Pasar Keras mana? Ngalor Hah? Siki, menggok ngetan habis itu ngalor maneh ngulon. Bingung toh. Mari ngetan ngalor terus ngulon. Mana ngerembang? Nganti luwe Wis, mojo. wis pokoknya nanti kita ketemu di rumah sampean lah. Ayo gimana saya mau menjamu kalau nggak tahu rumahnya, Miss. Miss beneran kamu itu. Loh, Nanti kan kalau saya saya pas yang apa? nemui sampean. Kalau sampean nem Siapa tahu nanti kalau saya pas lagi nanam-nanam terong di sawah, nanti pulang tak bawain. Ya jelas pasti no. Gitu. Nah iya, saya kan nggak tahu rumahnya. Saya yang ke rumah sampean nanti gitu. Nah, sampean nggak tahu rumahnya kok. Tenang aja. Kalau rumah saya dicari itu gampang. Oh iya. Sebenarnya banyak sih, Miss, teman-teman di apa teman-teman se apa tetangga desa di sini, tapi kayaknya itu kayak mle gitu loh, Miss, kayak nggak mau berteman sama tetangga desa gitu, nggak tahu kenapa, mungkin banyak masalah atau gimana, takut tetangganya dengar atau gimana sih? Banyak gosip. Mungkin gitu ya, Miss. Padahal saya itu nggak pernah sih tipe orang yang suka menggosip-gosipkan tetangga. Saya itu jarang libur juga sih. Karena kan kodrate menungso Indonesia termasuk saya kadang gosip senengane. Digosok-gosok makin sip. Betul, betul sekali. Ah, enggak lah, yang penting jauh-jauh dari perhutangan bank itu udah cukup bagi saya, enggak berteman, enggak apa-apa.
Iyalah, nggak usah teman-teman kalau ujung-ujungnya pinjam duit kayak gitu. Iya. Oke, berarti Ya, ini udah gitu aja ya, Miss ya. siap. Makasih banyak Oke, wes, sharingnya. semangat selalu, doa terbaik buat sampean. Amin. Mudah-mudahan Amin. sampean ketemu jodoh Iya. yang tepat sesuai harapan, supaya tidak dikecewakan kayak gitu ya. Amin. Terima kasih, Miss. Sukses selalu Sama-sama. di Amin, amin ya Hongkong rabbal sama alamin. Mas Andro. Oke, Tetap siap. aja yang bahagia, Amin. sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur Yuk. suwun sanget doanya. Suwun selamat beraktivitas. Yuk, Yuk. bye-bye. Yuk, makasih. Bye-bye. Sepurane ya teman-teman, sebenarnya lagi tidur, jadi ya nggak apa-apa lah. Karena mbaknya telepon dua kali. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye-bye.